Teknologi. Siapa sih yang tidak kenal dengan istilah itu? Mulai dari anak kecil hingga orang yang sudah tua sekalipun, sudah kenal dengan hal itu. Belakangan ini, istilah itu sedang tenar di kalangan remaja. Khususnya handphone. Kini, handphone merupakan alat yang wajib dimiliki dan dipegang oleh siapapun. Seakan-akan teknologi kini mulai menggenggam manusia. Namaku Martin. Aku adalah salah satu di antara puluhan bahkan ratusan murid di SMA Yosudarso Metro ini. Oh iya, perkenalkan. Ini sahabatku Hover. Dia adalah sahabat sejak kami masih sama-sama duduk di bangku SD. Dia adalah satu-satunya orang yang bisa aku ajak bercanda dengan cara yang aneh, ketawa-tawa bareng, dan kemana-mana bareng. Namun, dia berubah sejak... Ya, dia berubah sejak dia kenal dengan handphone barunya. Handphone baru yang dibelikan oleh kedua orang tuanya. Mulai kini, dia semakin malas. Untuk mengerjakan PR saja, dia malas. Dia lebih mementingkan dunia barunya itu. Sekarang, mata yang selalu menatapku ketika aku berbicara, kini berubah menjadi tatapan nanar ke arah layar HP-mu. Telinga yang selalu mendengarkanku ketika aku bercerita sesuatu, sekarang kau lebih suka mendengarkan musikmu itu lewat headset yang lambat laun rusak gendang telingamu. Sadarlah kawan, teknologi sudah mulai menggenggammu.
Aku harus menyadarkanmu. Aku harus melepaskan genggaman teknologi ini dari dirimu. Tapi, dengan cara apa? Apa yang harus aku lakukan? Mungkin ide terbaik adalah menyadarkanmu lewat teknologi juga. Aku harus menyadarkanmu lewat tulisanku di email. Aku akan mengetiknya dan mencurahkan semua isi hatiku, lalu aku akan mengirimnya ke emailmu. Baiklah, akan aku coba. Asalkan itu berhasil melepaskanmu dari genggaman teknologi itu. From your best friend Martin. Banyak kisah yang kulami bersamamu, bermain, bercanda, semua kegiatan kujalani bersamanya. Dulu kau selalu merangkulku, begitu pun aku. Tetapi kini kau berubah, kau sudah lupa denganku. Ingin sekali ku berkata padamu, Hover, sadarlah. Kau hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya.